Pemirsa, sebuah mobil patroli polisi menabrak pengendara motor dan pejalan kaki di Jalan Raya Jakarta Bogor, Kecamatan Sukaraja Bogor, Jawa Barat. Akibatnya, 5 orang terluka berat dan ringan. Sebuah mobil polisi menabrak pengendara motor dan pejalan kaki serta petugas keamanan mal di Jalan Raya Bogor, Jakarta. Kilometer 50, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa siang. Awalnya sebuah sedan mobil patroli polisi melintas dari arah Bogor menuju Cibinong dengan kecepatan tinggi. Diduga petugas kepolisian yang mengemudikan mobil patroli hilang kendali hingga mobil patroli menabrak pembatas jalan, 2 sepeda motor, serta 2 orang murid sekolah yang hendak menyeberang jalan. 5 orang luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Saya lihat tadi langsung dari kiri langsung di nabrakin motor aja gitu. Mobil apa tuh? Mobil polisi. Mobil polisinya. Polisinya kencang. Berapa orang bang kira-kira bang yang kena tabrak motor? 3 motor. Security 1. Akibat insiden ini bagian depan mobil patroli polisi dan 2 sepeda motor rusak berat. Kecelakaan ini pun masih dalam penyelidikan petugas. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.